this heart. I would like to admit, let's forget about tomorrow. Should I hide it? Should I close my eyes? Oh, mau dipaksa. Enggak, mama gak paksa. Have you ever been alone? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating. Loh, tanya sama Ade, Bang. Ade masukin kerangnya di situ boleh gak, Kak? Gak boleh. Gak boleh. Mahilai. Lagi rame. Minta tolong dulu. Minta tolong dulu yang benar. Minta tolong dulu ke siapa minta tolongnya? Minta tolongnya ke siapa tuh? Kak Inu. Oke. Sekarang nih. Mikir. Kak Inu, kamu sekolah belajar apa tadi? Modelnya kapan? Sekolahnya kapan? Tos dulu, mamanya, tos dulu. Tos. Udah pulang. Bilang sama omnya, om, sehat-sehat ya, gitu. Baik. Saya diusir dari semalam buat bayar kontrakan 3 bulan. Saya nggak bohong. Masalahnya begini nih, kalau udah di kamera juga di depan, tapi nggak bisa kesini, Bu. Saya mohon, Pak. Saya butuh 1.500.000 aja buat bayar kontrakan. Kenapa kesini? Ke kelurahan aja tuh, ke polisi. Kemana gitu, Bu? Jangan kesini. Enggak, saya ngeliat kontennya Kak Bayem. Kan gak pernah dikasih gitu, selalu dimarahin kok kesini. Saya mohon, Pak. Enggak, selalu dimarahin orang kesini. Tapi saya mohon, ngajarin yang gak bener. Ibu juga ngeliat gara-gara di sini kasih, Ibu kesini mau bisa nih gitu loh. Makanya saya gak pernah kasih di sini. Saya gak tahu caranya gimana. Gak ada jalan lagi. Jangan kesini, Bu. Pada semalam saya tidur di jalanan. Maaf, Bapak Im gak percaya. Ikut saya ke kontrakan. Bingung saya juga, Bu. Gimana nih? Masa semuanya kesini? Saya kalau gak kepepet gak bakal kesini. Ke polisi udah belum? Belum. Nah, ke polisi saya cepat. Gak ada yang mau nolong. Soalnya keluarga saya gak ada yang mau nolong. Soalnya saya mualaf. Saya mestinya dari Manado. Ke polisi, Bu. Coba polisi tanya, gak Bu. Mungkin mau tolong, Pak.
soalnya dia cuma tolong yang bangsa pencurian kayak gitu katanya, Pak. Aduh, ampun, ampun. Gak, saya ngatanya gak benar, Bu. Bukannya apa-apa. Orang-orang nanti kesini semuanya. Emang gak sengaja saya gak kasih. Nggak tahu saya nggak mungkin kasih. Saya nyontohnya nggak benar, makanya saya kamerain terus setiap orang datang. Nanti orang kesini semua. Sekarang kalau misalnya orang nonton, habis nggak dikasih, berarti, oh iya nggak bisa ya kesini ya. Begitu. Baik. Kalau ibu dikasih, maksud saya salah. Tolong, Pak. Paula dipanggil tuh. Siapa? Iya Bu, di sini mah nggak bisa Bu, kalau datang sini Bu nanti akan banyak lagi yang datang, bukan yang nggak ini. Saya nggak tahu harus kemana lagi, Pak. Soalnya saya nggak punya saudara di sini, saya bingung tetap mau ke siapa. Rasanya pengen mati aja kalau nggak ingat anak. Saya nggak tahu, kok minta tolong pecah pelatih untuk saudara kita di sini. Kalau kita ngasih tuh kita nyontohin yang benar. Nanti orang-orang kesini. Iya. Paula juga punya anak, kan? Saudara ibu juga. Sih, aku beneran. Iya, kasihan tapi kalau benar sih suami saya kan kalau datang ke rumah nanti semua orang kan kemana? Tapi saya bingung, soalnya kita di sini nggak ada, benar-benar nggak ada saudara kayak kita bingung. Ibu masih sehat sih saya. Ini justru makanya itu saya nyari kerja pembantu rumah tangga kan, nggak ada yang mau nerima. Saya bawa anak. Tapi tak tahu apa aku nggak bisa putusin kamu aja. Jadi jelasin sama semua orang, cuma datang-datang lagi. Kalau kita tega kadang-kadang kan jadi tahu. Cuman gara-gara dia ibu, ya kamu ibu juga terserah deh. Nggak ngerti aku, saya benar aku angkat tangan, makanya aku nggak kuat. Tapi maksudnya kalau kayak gini kan jadi kan nggak mau bantuin, ya. Tapi ini nyontohin semua orang. Iya. Iya, saya tahu, Pak. Saya tahu saya salah. Saya nggak ada jalan lagi, saya bingung. Saya nggak punya saudara. Harapan saya cuma abai, makanya tak bisa jalan. Harapannya sama Allah. Sebanyak ini orang ini, ya. Sebanyak orang ini, sebanyak. Bisa ngatek kayak gini, cuman gak bisa, ya. Beneran, ya. Saya tuh kalau Kak Paula gak bisa bantu, gak apa-apa. Mendingan saya mati aja, butuh duit. Cuma saya ikut juga. Itu kan kasihan anaknya ibu. Apa tadi? Mati aja katanya. Ibu saya ibu. Kasihan anaknya. Gak boleh gitu lah. Iya dong bu. Tau gak ini ya? Sudah mulai terang. Saya yeah. Drama. Eh, siapa aja boleh? Tidak boleh ngomong begitu. Kalau gak pengen ngomongnya mati aja. Dari Iba langsung kesel saya dengerin. Masa bilang begitu nggak ngerti? Habis saya udah minta tolong ke siapa, nggak ada yang tolong saya. Ketakut dan tolong saya. Is it just me? Is it just me? Ada guru tuh. Pak, guru olahraga ya? Iya. Pak bingung nih, Pak. Udah ramai lagi ya anak-anak, Pak? Separuh-separuh. Kita pagi. Oh, ini mau ini? Mau lari kita. Dari mana ke mana? Oh, dari situ 60 meter kurang lebih. Saya juga di rumah begitu sama. Jadi kalau ada yang datang. Dikasih enggak, Bapak? Ya.
kalau kebetulan saya pas ada ya saya kasih. Mau tidak mau, tapi ya akhirnya kebiasaan. Tapi kalau ada yang usaha kerja, apakah dia nyanyi, ngamen gitu ya kan. Nah, masih lumayan. Masih, ya, dia ada usaha. Dia itu tadi kalau nggak dikasih, saya mati aja deh. Ah, ada drama, iya, Pak. Iya, betul. Masa orang begitu ya, Pak, ya? Iya. Ah, dari kita kasihan sampai kesel, Pak, dengernya. Bapak mau itu ya? Iya. Sok atuh, Pak? Iya, silakan. Lapar, saya kasih makan kolak bentar. Lapar, anaknya lapar bosku. Saya kasih makan aja. Nanya dia makan mana tuh? Roti. Yo, lari sampai mau. Yo, lari ini, seru nih. Kantong. Rahmat. Rahmat lu. Pak, satu orang Pak, ikut saya. Ikut coba. Menang ya, ikut ini Pak. Teman saya juga ya. Kita kasih hadiah. Oke, Pak, silakan. Bertiga aja. Bertiga. Bertiga. Itu nomor mobil tuh. Siap. Go! Anak, kita kasih hadiah. Ah, saya kasih hadiah menang. Jagoan dia. Mana jalan aku nih? Kita kasih uang. Jalan satu. Juara dua. Asik gak? Iseng-iseng tau sih. Juara dua. Keren. Ngalahin temen sukses. Orang kayak keren. Say something. Bu. Bu, saya kasih ini aja dulu bu. Ini buat anaknya, adek lapar. Nih, semua ada susu. Makan ya. Makan ya. Makan ya. Makan ya. Makan buat anaknya. Anaknya tuh, kamu siapa namanya? Anissa tuh, ngapain Anissa? Anissa katanya lapar tuh. Kita cuma bisa kasih buat uang pulang ya Bu ya. Ini buat ongkos pulang. Maaf banget ya Bu, kita gak bisa bantu. Kita cuma bisa bantu nah, itu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Minta 500 boleh nggak buat bayar kontrakan satu bulan? Ibu mah bukannya makasih dikasih segitu, di sini mah nggak pernah ada yang dikasih. Buat bayar kontrakan. Tanya sama saya, nggak pernah ada yang dikasih loh. Ini karena saya aja loh Bu. Orang mah nggak sih kelas ini, terus pasnya udah bagus banget. Saya kalau nggak karena kemarin nggak bakal begini. Nothing ever felt as good
beli, kita beli. Ini ke sono. Iya kan? Saya dulu pernah ke kantor yang jualan cimori dulu. Oh, situ ya. Yang beli banyak itu. Oh, ya, beli banyak. Iya, betul. Makasih, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat ya. Ya, amin. Oh iya, yang cimori juga ada ya, kan itu langsung jualan ya? Iya. Iya, aja bisa nampak itu. Iya kan itu dari ibu-ibu ini ya yang di rumah gitu ya. Dari timur. Hai, Pak. Just children acting like a dog. Saya pamit ya. Crazy naive. Saya pamit ya. Saya harus kerja. Ya. Mudah-mudahan bisa bantu ibu ya. We were kids having kids. Crazy naive. It amazes me that we didn't fall.